Halo semua, jumpa lagi bersama Awa Game. Kali ini Awa Game akan membahas bagaimana berubah menjadi kelas Arbalis dan juga bagaimana menempa equipment menjadi epic, dan kebetulan nih Awa Game dapat X-Draco ya. Untuk karakter status ini saat jadi sorcerer, kurang lebih demikian. Yang mendasari Awa Game untuk menjadi Arbalis, salah satunya adalah spirit Awa Game ini rata-rata adalah spirit physical attack, yaitu White Peacock dan Baratan ya. Kemudian Assassin Nyanja juga physical attack juga bonusnya, sehingga itu yang mendasari Awa Game untuk menjadi Arbalis. Untuk total PS Awa Game saat ini di 21. Untuk sorcerernya sendiri Awa Game di 9 ya. Ini kalau Awa Game berubah menjadi Arbalis, ini pasti akan turun karena kita buat equipment dari baru lagi ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita butuh berubah menjadi Arbalis untuk menyesuaikan spirit ya. Kita foto dulu sebelum dan sesudahnya. Oke, untuk menjadi Arbalis perubahan antara lain ada tiga. Kita harus di Beacon Castle, terus tidak dalam party dan tidak dalam change cooldown. Kemudian kita bayar 1 juta koper. Ini tampilan Awa Game saat sudah berubah. Kita foto lagi. Saat karakter kita berubah kelas, semua equipment akan dilepas dan beberapa tidak bisa dipakai, seperti weapon dan armor ya. Armor seperti baju, celana, sarung tangan dan sepatu ini tidak bisa dipakai, sehingga kita memerlukan untuk crafting ulang. Nah, di sini Awa Game pertama kali mencoba untuk crafting epic weapon. Di sini Awa Game pilih yang New Moon Bow. Untuk mendapatkan epic weapon ini, Awa Game mengkonversi dari sekitar 12.500 glitter, 2,5 sampai 5 juta dark steel dan 10 sampai 12 juta copper. Ini tergantung dari ketersediaan material teman-teman ya. Karena itu Awa Game sarankan untuk teman-teman melakukan daily mission, antara lain tuh steel, platinum, glitter dan lain-lain. Ini Awa Game beruntung dapat X-Draco ya. Ini X-Draco-nya. Nanti Awa Game akan explore lebih jauh lagi. Kebetulan nih Awa Game memakai Steam ya, jadi tidak bisa dibuka X-Draco-nya. Perlu ganti dulu ke device yang lain. Oke, lanjut kita coba ke Expedition Clan. Kita coba class ini seperti apa ya. Ini posisi armor sama skill Awa Game belum maksimal. Open in 5 4 3 2 1. Open. Vision Infernal Summon. Join. Infernal. Masuk, okay. Masuk. Yang enggak ada party, buat party lagi, terus invite semuanya langsung. Masuk, guys. Woi, ke anjir keren, cok, bosnya, cok. Itu entar gua ini. Sayangnya mini gitu ya. Mana, Ji? Gak bisa terbang ini dia, beratan badan. Mampus, meledak. Iya yeah, kan. Wah, easy nih. Healnya dong. Di heal, Seth, ini di heal. Gua nanya. Gua bantu Tan. Coba rapi dong. Yang ngetan, yang ngehitnya di belakang. Anjing, nyakit apa itu anjir? Surprise. Anjir. Help. Heal. Azab sombong ya gini nih. Ini hilang darah gua aja. Anak-anaknya. Ah, goblok, gua hari bok.
dikumpulin aja. Eh, cepet mati ya anaknya, kumpulin aja dah. Eh, kumpulin aja, kan ada bilang. Oh, anaknya, anaknya ini kok lembek kok. Masuk kayak 4 kali makan ya orang areain tai chi aja 4 kok. Gimana cara ngehitnya? Bisa. Itu macur. Ya, pencet. Ya dipencet ini Sarah sama Argon ini. Berdua harus sama Argon ini. Gua enggak bisa ngehit ya. Coba skill area dekat patung ya. Patungnya ngapain? Kalau dibiarin gimana? Apa nongol pasukan? Iya, gua multi dia ke ujung dong. Oh iya, hancur. Ya salah patung, gua patung yang di ujung itu. Kita beda patung. Arahin bosnya, arahin bosnya. Ngapain on sama bapak? Siapa ngetel? Warrior-nya apa? Aduh, menak kan. Kok bisa dihit ya? Aduh, sakit sempak. Anjur, cowok. Ajudannya tolong. Sakit weh, apa tuh? Apa tuh? Akhir. Masih imin. Pas. Tuh dapat enggak sih? Ada lagi apa? Ya? Ajudannya ada berapa ekor? Luas, Mbak. Ada 2 tuh. Ya, oke, okay, tadi. Udah enggak emot. Udah emot. Ajar, 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 ajar. Menjer main curang ya. Oh, berarti ini 20 juta nongol ajudannya gitu. Legend. Iya, anak buahnya. Bisa guys. Emang itu gak ada skill, itu skill biasa. Boleh. Skill biasa. Ayo guys. Ngengong. Wah, sistem auto, cok. Masih sakit dia. Iya, nanti gua kabur. Menunggu kabur. Sakit apa? Ini hatinya sakit. Iya, lebih gampang. Wait, ini harus. Ya, Untuk gua ada impis. Telat kabur, Asru. Dia sakit. Ujder, meninggal. Dipantatin kalian semua. Ya, 9 juta kok. Lagi ya, armor break ya. Bang, itu kok auto mulu ya? Berapa tuh sama tuh? 9 juta. Alam. Oh, ini game yang mau di heal siapa mati? Cepet banget. Uduh, enggak sempat ninder, Bang. Kalau anak FF sudah diteriakin jumpsuit. Mati, item semua. Kita kepas banget dia punya ini ya. Bentar dong. Imun. Enforce dulu. Itu. Yang gede. Komandan Panco keren. Belum imun ini. Masih kurang darahnya. Masih. Buru dulu. 400. Ajar, Cok. Mana 300. 200. Pantai sini dingin ya, Wi. Ada dia, Mas. Bagus enggak? 80 70. Luar. Ye. Yang dingin di pangkuan kita. Rasih ya final strike. Widih. Merah. Terus clear-in. Wih, seger reward-nya. Anjir, dia terbang. Cepet banget casting-nya. Enggak sempet. Iya, lagi nyekill tuh dia terbang. Enggak bisa avoid. Cepet banget ya. Tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Kotak epic-nya dapetnya. Ini apa sih? Oh, selesai kan? Udah mati om. Yuk, weh, ingat. Tentakel belum, weh. Oke, sekarang kita coba untuk Han biasa dan Raid Sinerden ya.
inihan biasa. Kita coba lawan mini boss di Heaven Way Peak lower level. Kemudian juga ke Sinerden. Oke, setelah 3 hari memakai kelas ini, yang awal game rasakan ya, Albalis ini sangat menyenangkan. Kemudian skillnya juga sangat cepat di casting dengan damage yang besar. Untuk defense mirip dengan Sorcerer, tapi Arbalis ini punya escape mechanism ya, yaitu skill lari. Untuk penggunaan HP MP sama aja dengan Sorcerer. Ya, kurang lebih itu dari awal game. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you semua.